Hoteok adalah panekuk berisi pasta kacang, dijual sebagai makanan jajanan Korea Selatan. Kue ini digoreng dengan minyak yang cukup banyak, enak dimakan sewaktu masih hangat sehingga populer sebagai kudapan sewaktu musim dingin. Kue ini harganya relatif murah, bentuknya bulat dan tebal seperti panekuk dan diisi dengan pasta kacang manis. Kue ini dikenal di Korea pada akhir abad ke-19 setelah diciptakan oleh pedagang Cina yang menetap di Korea. Tidak seperti panekuk Cina yang umumnya diisi daging, hoteok diisi kacang manis untuk menyesuaikan dengan selera orang Korea. Adonan dibuat dari campuran tepung terigu dan tepung beras ketan yang diecerkan dengan air, ditambah gula, susu, dan ragi. Setelah dibiarkan beberapa jam, adonan naik hingga bisa dibuat bola-bola sebesar kepalan tangan. Adonan cukup liat sehingga bisa diisi dengan pasta manis yang dibuat dari campuran gula coklat, madu, gilingan kacang tanah, dan aroma kayu manis. Adonan setelah diisi, digoreng di atas wajan datar dan ditekan-tekan agar sedikit pipih dengan alat penekan hoteok berbentuk bundar dari baja tahan karat.